Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes. Dan di video kali ini kita akan belajar OLL yang berbentuk T, tapi berbeda dengan T yang sebelumnya. Ini adalah T2. Oke, kenapa saya bilang T2? Karena di samping T-nya ini ada dua titik. Kalau yang sebelumnya saya ajarin itu cuma ada satu titik. Jadi yang sebelumnya saya sebutnya T1 dan ini T2. Nah untuk T2, ini ambil posisi eksekusi dari posisi seperti ini ya, sama seperti ketika kita eksekusi T1. Nah ini yang T2 kayak gini. Jadi kaki T-nya menghadap ke sana, jadi posisi T-nya seperti ini dan ada dua titik di bagian kiri. Oke, di kiri sama tengah. Nah, sekarang gimana cara eksekusinya? Kalian tinggal ikutin rumus berikut ini. R U R aksen U aksen R aksen F R F aksen. Nah, seperti itu gerakan pada rumus T. Kalau digerakkan dengan cepat, maka akan seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, untuk finger trick-nya adalah seperti ini. Pertama, kita ambil jempol sama jari telunjuk di atas nih. Jadi telunjuk siap-siap buat U dan jempol buat posisi tangan kita, tangan kanan kita buat R. Jadi R langsung U. Oke. Terus R aksen, jempolnya turun lagi. Terus U aksen, pakai telunjuk kiri. Nah, di sini baru kita ada perubahan posisi, jempolnya kita naikin kayak gini. Terus R aksen, F-nya pakai telunjuk. Terus R baru F aksen. Oke, jempol lagi. Seperti itu rumusnya. Rumus finger trick-nya. Oke. Semoga bermanfaat. Tinggal kalian praktekin aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Support channel ini dengan cara subscribe. Dan juga jangan lupa belanja di toko Balam Cubes. Bye.